Assalamualaikum, selamat datang di channel Askara Family. Hari ini Mama Askara bakal bikin cemilan lagi yang enak, mudah, dan simpel, yaitu jagung susu keju creamy. Biar kalian tahu gimana cara membuatnya, jangan lupa tonton videonya sampai habis. Dan jangan lupa juga buat like, comment, and subscribe. Di sini Mama sudah menyiapkan beberapa bahan untuk membuat jagung susu keju creamy. Di sini Mama memakai jagung manis ya. Di sini Mama mempipil jagungnya pakai tangan. Bisa juga pakai pisau, tapi di sini Mama menggunakan tangan aja. Dan lakukan semuanya sampai selesai. Di sini saya menyiapkan pancinya untuk merebus jagungnya. Kita masukkan dulu jagungnya ke dalam panci. Setelah itu masukkan air untuk merebusnya. Di sini Mama sudah mulai memasak jagungnya sampai matang, sekitar 10-15 menit. Setelah jagungnya matang seperti ini, lalu angkat dan tiriskan. Untuk air rebusannya, di sini saya membuangnya. Lalu saya gantikan dengan memasukkan susu full cream. Masukkan juga gula pasir. Lalu masukkan susu kental manis. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Jangan lupa juga masukkan keju parut. Untuk kejunya bisa diganti dengan keju oles. Berhubung di rumahnya ada keju parut, jadi saya memakai keju parut. Di sini saya memasak kembali bahan-bahan untuk membuat jasuke. Lalu aduk-aduk, soalnya kalau misalkan nggak diaduk-aduk nanti susunya bisa pecah. Untuk apinya di sini saya menggunakan api sedang. Di sini ada tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air, lalu masukkan ke dalam panci dan aduk-aduk sampai mengental. Setelah meletup-meletup seperti ini, jangan lupa masukkan margarin, lalu aduk-aduk kembali. Dan setelah itu jangan lupa matikan kompornya. Di sini saya sudah menyediakan mangkuk untuk platingnya. Masukkan secara perlahan kepada mangkuk yang sudah disediakan. Di sini juga saya memasukkan topping keju parut supaya lebih nikmat lagi dimakannya dan lebih creamy lagi. Dan ini dia hasilnya, jagung susu keju creamy ala Mama Askara. Semoga bermanfaat. Dan di sini saya mencobanya, rasanya itu enak, manisnya pas, cocok banget buat cemilan di kala hujan seperti ini. Bisa dimakan pas waktu dingin ataupun panas. Makasih ya sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Makasih ya. Assalamualaikum.